فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Saya seri mendengar ucapan yang mengatakan bahwa isi hati manusia hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana dengan malaikat yang mencatat amalan hamba? Apa mereka tersebut juga mengetahui isi hati amalan hamba? Ya. Malaikat itu mencatat, ya, diberi pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sebab hati itu ada amalannya juga. Hati ada ucapan, ada apa? Ada amalannya. Termasuk yang dicatat oleh malaikat. Ya, kalau dia niat baik misalnya, sudah dihitung satu pahala. Pahala itu dicatat oleh malaikat. Adapun manusia, manusia itu tidak ada yang tahu isi hati orang. Jelas ya?